Jadi hari ini Mas Edi lagi beresin tanjakan ini. Antisipasi ya Mas. Itu ratunya tuh. Mandor lagi apa ya? Lagi mantau mandor. Itu mandornya ya Allah. Jorok kuat. Mandornya ya jorok kuat. Kayak masuk blekok. Hei. Cewek. Buatlah. Jadi baku kan? Udah baku. Enggak. Cuman kertas aja. Oh. Coba. Kuat, Mas. Kuat. Kuat. Iya. Apa? Jatuh. Serius habis jatuh. Iya. Ya, alhamdulillah Pak Ade udah bisa berjalan ya. Serius? Dari kapan jatuh? Pagi. Dari atas situ ke sini. Mana Pak Ade? Ya Allah, Mbak Irma. Lihat. Jadi ini perutnya gimana katanya? Gak apa-apa. Posisi jatuhnya gimana? Posisinya gimana pasti? Oh Allah, Mbak Irma. Tadusan Mas Edi itu lagi benerin tanjakan teman-teman. Jadi ya tadi pagi Mbak Irma habis jatuh. Iya. Jadi tadi habis ngantar sekolah jatuh di sini. Pak Dek, iya. Sehat Pak Dek. Sehat. Alhamdulillah ya Pak Dek. Alhamdulillah Pak Ade udah sehat nih. Lumayan udah bisa berjalan lagi. Itu Mbak Irma kan kemarin ikut tuh. Kata Pak Madokernya gimana itu? Capean. Capean. Ya Mbak Irma itu deh. Sampai jatuh kayak gitu sih. Enggak pakai sandal apa gimana? Enggak. Kasian itu dede bayinya. Nah, iya deh. Itunya dikayak-kayakin aja. Biarin aja itu. Dan antisipasinya Mas Edi nih. Setelah udah kejadian Mbak Irma berkali-kali di sini ya, Mbak. Ya, Mbak. Udah berapa kali, Mbak? Ada 3 kali. 2. Baru 2 ya? 5 malam. Tanjakan berbahaya ini. Mudah-mudahan perutnya enggak apa-apa, Mbak. Jadi bayinya enggak apa-apa. Pijitin Mama Hedi tadi. Lihat pijitin. Kok dipijit? Pinggangnya. Oh, pinggangnya. Keren perutnya. Enggak boleh. Ya iyalah. Ngapain tetap lu? Khusus kalau pijitan orang hamil Mbak Irma, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh,